Hey hey hey, ketemu lagi nih. Kali ini gue mau camping sekalian main air. Di mana lagi kalau bukan di Lembah Tepus, Bogor. Bun, airnya dingin nggak? Oke guys, itu sekilas dari area untuk main airnya di Lembah Tepus. Dan gue baru tahu namanya sekarang jadi Louis Asoka ya. Bener nggak jadi Louis Asoka ya? Ini area yang atas nih, sekarang yang ada gua jalanin, gua pijak nih area campingnya nih, baru sebagian. Tapi area camping gua ada di sebelah sana guys. Oke guys, ini sekarang posisi gua ada di jalan utama, di jalan besar yang setelah kalian masuk gerbang. Informasi singkatnya nih, kalau kalian mau kesini mau ke area wisata itu biasanya bayar dua kali. Yang pertama bayar di pintu gerbang. Ada dua pintu gerbang ya guys ya. Yang sana itu gerbang yang dari gerbang satu yang arah Cikampek ya. Yang kalau mau ke Bukit Kabayan Camping Ground, Puncak Merkusi. Terus kalau yang satu lagi itu dari yang gerbang yang kedua, yang bukit bukan bukit ya, gerbang Pamijahan namanya. Nah, biayanya itu satu orang sama satu motor 20.000. Satu motor dua orang 35.000. Kalau mobil 20.000 kalau nggak salah gitu. Belum termasuk orang ya, guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau ke Lembah Tepus, ke Telaga Batu, terus apalagi nih ada curug-curug ya. Banyak curug-curug di sini. Kalian patokannya ini nih, guys nih. Kelihatan nggak nih? Warung Kiara. Pertigaan ini kalian langsung masuk aja ke atas. Ini guys, patokannya warung Kiara, kalian langsung ambil ke jalan ini aja nih. Dan kalau kalian mau jalan yang bagus, kalian ambil yang ini, yang gerbang TNGS yang kedua. Kalau lewat sana jalanannya hancur parah dan jauh ke sininya. Seperti yang kalian lihat, ini jalanannya aspal ya, jadi aman buat kendaraan motor atau mobil, tapi agak menanjak. Jadi pastiin kondisi kendaraan kalian prima lah, karena kalau lihat di kamera sih kayaknya nggak terlalu curam, padahal ini curam banget, tinggi untuk tanjakannya. Tuh bisa kalian lihat kan, mobil aja sampai ngantri, harus jaraknya jauh-jauhan lah, karena tanjakannya ini curam banget. Nah dari sini juga kalian bisa kelihatan ada villa-villa ya yang disewain tuh, penginapan-penginapan. Cuma gua nggak tahu berapa harganya ini villa. Ada petunjuk juga wisata-wisata yang bisa kalian nikmati di sini. Ada Curug Pangeran, Balong Endah, Lembah Tepus, Telaga Batu. Karena gue camping di Lembah Tepus, jadi gue ambil jalan yang ini, yang kiri. Dari sini masih tanjakan guys. Ini area mentok ya, paling akhir untuk kendaraan. Jadi kalian bisa, wah ada yang jatuh guys di sana. Wah hati-hati. Jadi parkir motor, parkir mobil bisa di sini. Kalau parkir motor itu 10.000 atau 5.000 gitu, 5.000. Terus parkir mobil 20.000 rupiah. Dan di sini ada warung-warung juga. Kalau kalian mau beli logistik, makanan, minuman. Nah ini jarak dari parkiran motor atau mobil. Kalian kan parkir di sini nih. Terus ke Lembah Tepusnya, ke pos registrasi di situ tuh cuma 5 menit. Tapi nanti dari pos registrasi sampai ke Lembah Tepusnya areanya ya sekitar 5 menit lagi lah, 5 menit 10 menit. Dan jangan khawatir, jalannya ini udah dibagusin guys tuh, pakai apa sih namanya ini, konblok-konblok ya, paving-paving gini ya. Nah tadi gue nanya sama akangnya, kalau kalian mau kunjungan ke sini daily, kunjungan nggak camping itu 10.000 rupiah per orang buat nikmati air Lembah Tepus, Louis Asoka. Tapi kalau kalian mau camping di sini 30.000 rupiah, udah termasuk listrik, wisatanya, sama apa lagi tadi? Kamar mandi. Toilet, udah termasuk semuanya. Jadi kalau kalian mau camping, ini boleh banget guys, dan udaranya dingin banget parah. Mantap. Oke, nggak nyampe 5 menit guys, ini gue udah nyampe di area camping groundnya. Kebetulan gue gelar tendanya di area yang sini nih.
Tuh, area camping groundnya luas. Wah, luas dah, bisa buat banyak. Tuh. Titik kuning, tenda gua, tenda kebesaran. Ada Om Yusuf nih. Wah, lagi pada makan-makan. Dan kita ketinggalan. Kita ketinggalan, tidak diajak. Ajak ini, bagaimana ini? Waduh. Waduh, berduluan dia. Makan-makan. Masih udah rame nih. Oh, ada sayur asem, ada tempe, tempe bacem, sama sambelnya. Pedes banget ini. Beh, sambelnya pedes banget nih, guys. Kayak pedes mulutnya si Ono. Iya, bercanda. Untuk area campnya sendiri bisa juga pilih yang di bawah sini atau yang di atas sini atau yang di atas sono juga, no, sekalian, no, bisa tuh camping di sono. Bebas ya, bebas pilih. Udah makan nih, udah kenyang. Sekarang gua mau on the way nyuci piring. Sekalian ngasih tahu kamar mandinya kayak gimana. Wah, kamar mandinya ngantri, guys. Apain teh? Oh. Sekilas aja ya kamar mandinya ya. Tuh ada tiga. Nah, ini area buat nyuci piringnya. Bersih banget, guys. Nah, yang sebelah sini kalau misalkan mau ambil air wudu, bisa nih di sini nih. Nggak boleh pakai sabun di area ini. Bun, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Semangat nyuci piring. Oke, siang ini kita mau ke Lembah Tepus Lewi Asoka, mau berenang. Pasukan berangkat. Selamat berenang. Oke. Nama Manisa tuh, Nyeti, Om Yusuf. Oh ya guys, kalau kalian mau ibadah sholat, ini ada musholanya sebelah sini nih. Nih, tuh cukup luas. Dan areanya ini tepat berada di seberang toilet. Jadi ambil wudhu di sana. Nanti sholatnya di situ. Masih di area camp ya, guys. Nah, ini kita masih on the way ke Lembah Tepusnya untuk main air. Ini jaraknya deket kok, cuma 100 meter doang. Dan karena ini weekend, hari Sabtu, rame banget. Kalau kalian pengen yang sepi ya kesini mungkin weekday ya atau hari biasa. Sampai nih di area Lembah Tepusnya di Lewi Asoka. Jadi pada mau berenang di sini nih, di atas. Pada mau main air di atas. Kita berenang dulu. Nikmati alam. Lembah Tepus. Lembah Tepus. Kita bahagia rame-rame ya kan, berpikir positif. Bunda Nisa, berenang apa nguras bak? Ayo,
Kok yang ini nggak pada berenang? Ini mau berenang tapi nungguin ini. Nunggu sepi ya? Iya. Diobok-obok ini. Mai, perkenalan. Nama saya. Karebu 3. Kemandre kok enggak nyebur? Nunggu sepi ya, Om. Nunggu sepi biar. Loncat, Om. Om Eko udah kedinginan. Oh, Om Eko, Om Yusuf ya. Udah kedinginan. Mudah-mudah kuat banget itu pada nyebur. Dua meter. Terus dingin nggak? Lumayan. Kan julung-julung nih. Tangannya ada dua, ada empat. Tangannya ada empat. Bun, gimana? Dalam nggak? Nggak dalam. Airnya dingin nggak, Bun? Dingin banget. Sampai kaki jadi kram. Udah kedinginan, Bun, kan nyebur lagi. Om Yusuf aja udah kedinginan. Kalau Teis mah kuat banget dia. Nah itu sepatu yang menggelembung-gelembung tuh. Begitu lah. Ini area campnya dikuasain kita. Saya malah khawatir ini takutnya kalau ini udahan berenangnya. Udah pada kedinginan. Aduh, dingin. Dingin banget. Gimana, Bun? Kedinginan. Kedinginan semua. Aduh, dingin nih. Dinginan, Om. Gimana, Mak? Megangnya, Mak? Megangnya. Terus mandi. Guys, ini suasana sekarang di Lembah Tepus Camping Ground jam 6:30 malam. Dari jam 5 sore tadi ini hujan deras yang gede banget. Makanya tadi kerepotan beresin tenda-tenda yang pada bocor ngerembes. Juga sekarang masih gerimis sih sebenarnya. Dan ibu-ibu, emak-emak di sini lagi asik lagi pada masak. Mae masak apaan? Tuh mulu yang diomongin. Wah. Bunda-bunda lagi pada masak nih. Kayaknya mau bikin liwetan ya? Mm-mm. Kita mau ngeliwet. Balik ke depan. Keluar. Tempe. Om, kemarin tidurnya gimana, Om? Enak gak, Om? Dingin banget. Dingin banget ya, Om, ya? Dingin banget. 16 derajat. 16 derajat. Iya. Menurut Om, untuk sinyal provider gimana, Om? Bagus gak di sini? Sinyal untuk provider Sempati emang berkurang nih. Sama, Om, saya juga Excel di sini hampir berkurang. Kayak hampir semua provider ya di sini kurang gitu. Makanya ada fasilitas WiFi. Om ambil sewa WiFi, Om, dari pengelola. Iya, dari pengelola. Berapa, Om? 10.000. Itu untuk berapa lama, Om? 24 jam. Terus kecepatannya gimana, bagus enggak? Bagus, bagus. Lumayan lah bagus. Bun, kuetiau pedas. Oke. Satu. Berapa karetnya? Karetnya 2. Karet 2. Oke. Okay. Pedas pakai kol, pakai sayur. Sip. Mecinnya dikit aja, Bun. Iya. Kecapnya juga dikit, Bun. Jangan manis-manis karena sayanya udah manis. Oke. Bun. Camping di sini enak enggak, Bun? Rekomend enggak, Bun? Enak, alhamdulillah. Semalam tidurnya gimana, Bun? Sangat sejuk.
sejuk, dingin. Dingin banget ya. Ada masukan nggak Bu nih buat pengelolanya untuk apa camping ground ini? Apakah areanya, apakah fasilitas, atau tadi ada tuh saya nanya sama Om Polis terkait apa sih sinyalnya di sini kurang ya? Ya, mungkin yang pertama sinyal, yang kedua kamar mandi. Oh ya? Iya, kamar mandinya hanya terbatas dengan kapasitasnya banyak seperti ini, tapi kamar mandinya hanya 3. Kamar mandi cuma 3, tapi yang datang 3.000 ya Bunda. Iya betul. Dan biasanya kayak gini nih harus ada tempat sampah. Jadi mereka tuh harus menyiapkan tempat sampah. Oh gitu. Ya oke deh Bun, makasih Bun ya. Jalan-jalan lagi ah. Mumpung gerimis udah berhenti. Ini ada si Freddy nih baru nyampe nih. Freddy kemana aja baru nyampe? Nyasar tadi nyasar kita. Waduh ini tandanya keren banget ini. Gue pernah tidur di sini nih. Lega, adem. Itu tadi nyasar. Ayo. Tanda mahal. Tenda keong. Tenda keong ya. Ke bawah ah. Ke tenda. Ada tendanya Om Yusuf, tapi Om Yusufnya kemana ini? Enggak tahu. Terus Om lagi ngapain? Biasa nih, tunggu yang enggak pasti. Udah ngopi, Om? Nah, ini nunggu yang nanti di sana di pusat nanti. Oh, itu. Oh, iya, siap. Kalewetan. Oke, yang dulu ya, Bun ya. Oh, tetenya lagi santai-santai nih. Eh, aman, aman. Aman dong. Aman ya. Oh, Prilly ya. Oh iya, aku Aliando. Aduh, lupa. Nanti kita syuting bareng ya, Bun ya. Aliando. Nah, di sini kita ketemu sama Om Ewing. Hai. Om, itu kayaknya wajan gua kenal, Om. Kenal ya? Wajan yang selalu gua bawa. Wajan mini. Tenda. Aduh, Om. Ayo nyobain, nyobain. Siap. Zona juga lagi masak, Om. Masak ya? Om itunya mana? Satu lagi. Om Iman lagi tidur. Tidur. Pantesan nih Om Iman kemana nggak kelihatan. Sibuk masak di sini. Aliando. Ya. Kamu aku aja di samping aja nggak ditawarin loh. Kamu ditawarin. Ayo, ayo makan. Gimana sih Om Iman? Iya. Ini artis loh. Malam ini area camp kita padat sekali guys. Depan belakang. Udah desek-desekan ini. Ayo di sana. Permisi. Minjem gelas ya. Aman-aman tenda aman enggak? Aman, aman, aman. Yang ini lampunya vintage banget nih. Apa, Bang? Petromak ya? Iya, asli. Kirain LED. Bagaimana dong? Masih ada lampu beginian ya? Ada. Kolektor-kolektor banyak. Terus minyak tanahnya gimana? Masih ada emang? Masih ada. Sekitar 20 biji soka masih banyak. Masih ada. Wah ini legend banget ini lampu nih. Kayak yang ngeplak legend. Iya Om. Kita habis ini kita makan Om sana lewetan. Iya. Siap. Si Omnya udah tidur itu? Belum. Gak ada kegiatan nih. Mau bikin api unggun malah basah kayunya. Iya Om tadi. Oh ya guys. Karena di sini sinyal untuk internet atau provider naik turun kadang hilang. Nah, terus alternatifnya sewa voucher internet Rp10.000 24 jam. Tapi kabar baiknya adalah di sini untuk listrik aman terjamin 24 jam listrik selalu standby free dan colokan listrik ada di mana-mana. Nah, ini tetangga kita Om Hendro. Halo. Oke, halo. Bunda, Bun lagi masak apa, Bun? Apa Bun tadi saya lihat ngebul-ngebul kok hilang asapnya. Ngebulnya hilang karena dingin. Wede. Bikin steamboat. Steamboat. Wah. Iya. Mantap. Itu ada apinya ya? Ada apa, Pak? Ada dong. Iya. Kalau enggak ada apinya pakai apa, Om? Apinya karena ini kehalang sama ini Pak, apa namanya? Cover ya. Iya, covernya. Kekurang angin. Jadi kekurang angin enggak apinya jadi apa lebih fokus. Komendo di sini sama siapa campingnya? Saya sama istri sama anak saya dua sama Mbah Kung nih, Mbah Kung lagi kedinginan. Oh iya. Mbah. Kung. Selamat tidur, Mbah. Istirahat.
Oh, menurut Om di sini tempat campingnya gimana? Enak nggak, Om? Bagus, bagus, enak, recommended. Nyaman dan dingin. Dingin ya? Iya. Om, ya tadi sih ada beberapa masukan sinyalnya, Om ya. Sinyalnya iya, sinyalnya sih kurang. Hilang-hilangan lah. Iya. Tapi emang sejatinya jangan ada sinyal lebih biar campingnya nikmatin dong, Om ya. Iya. Nyaman sekali, enak sih. Adem. Providernya enggak ini kurang. Iya, mungkin perlu apa BTS lagi kayak di sini. Iya. Om ya udah sempat nyebur ke Lembah Tepus belum, Om? Udah. Gimana, Om? Luar biasa, pagi kalau masih pagi masih sepi, enak, adem. Dingin ya, Om jernih, ya? Jernih airnya juga. Saya aja belum nyebur, Om. Aduh, harus nyebur pokoknya, kalau kesini kalau nggak nyebur rugi udah. Iya. Pasti rugi dan dingin sekali. Saya malah kehujanan tadi, Om. Iya. Malamnya hujan, alhamdulillah di Jakarta nggak hujan-hujan, di sini hujan. Iya. Berkahnya kita camping di sini. Iya, betul. Iya. Lagi sambil masak-masak gini ngopi. Aduh, nikmat iya, banget udah. Tuh, wah. Masak-masak. Tahu. Tinggal cemplung-cemplung. Steamboat. Steamboat. Tahu bakso. Oke deh, Om, dilanjut, Om. Oke, makasih, Om Endro. Yuk. Bun, baru nongol kemana aja? Ya, capek gua. Tidur ya? Bener-bener, Om. Tidur gua dari jam berapa ya? Hujan tadi. Pantesan kita gerabah-gerubuk. Bodoh amat. Bisa ke tempat saya. Mana gua ketiban galon. Untung gua akan apalah gua, Om. Tau gak, Bun, kabar baiknya? Apa, saya? Saya udah mandi, Bun. Najis. Kalau nggak mandi kedinginan, Bun. Oh, yang tadi, Om, pulang dari sono mandi. Itu gak nyebur. Balakosa mah enak, ada kolam renangnya. Iya, yeah, kolam renangnya luas. Ayo. Bun, Balakosa datang nggak? Oh, ikut iya, nggak? Mantap. Sekarang, nanti kita ketemu lagi ya, Bun. Gampang, Bun, nanti pempeknya. Eh, kenal. Ih, kamu siapa ya? Kirain lu nggak ikut, Be? Ikut. Oh, yang ke speed yang berapa kali ya? Iya. Yeah. Anjrit. Om Willy. Hai. Gue kalau terakhir nih. Mendingan. Lagian lu bukan info. Info bawa apa? Tenda yang kecil aja, yang gede gapan. Oke. Aduh, ini siap. 2, 3, 2, 1. Pertama-tama, mari kita wajarkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kemampuannya dan namanya lah kita semua bisa hadir bersama di sini untuk bersama-sama mencari apa ya, hiburan, mencari untuk refreshing, sama-sama camping di sini. Terima kasih Om Hermanu. Tadi Om Hermanu namanya. Ini Kakak Rian ya, Kakak ya. Aku Iis dari Bogor. Perkenalkan, nama saya Yusuf, tinggal di Cibubur. Tadi nggak taunya sama Om Hendri, nggak taunya tetangga itu ya kan? Saya baru ketemu di sini. Ya waktunya gitu. Makan malam liwetan. Iya, sama Be. Menunya ayah spesial, luar biasa, pakai jengkol, telur, teri, tempe, nasi kuning, kerupuk, sambal, lagi. Selamat makan, Bud, Om. Selamat makan semuanya. Mantap. Dari terbit sampai tenggelamnya matahari, sampai matahari tak bersinar lagi, kau tetap sahabat sejati. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga aku dapat 11. Nomor 11, Mama Nisa.
Jangan disebutin dulu. Hadiahnya hamok ya. Hamok kain. Nomor berapa? Nomor 6. Atas nama nomor 6. Bunda Yeti. Kita kira semua ini. Bunda Yeti. Nomor 17. Widih. Omeko. Nomor 13. Jangan sampai jatuh ya. Gugur, jatuh, gugur. Harus masuk dulu, harus masuk dulu. Sebelum kita bubaran, kita makan siang dulu guys. Rame-rame di sini. Makannya pakai menu apa aja? Masih kosong. Sayur sop pakai bakso. Makan Om Yusuf. Oke, makan dulu. Misi. Makan bersama. Nikmat bersama, bahagia bersama. Makan ya, Bun. Semuanya buat makan. Makan Om Andre. Makan. Om Ilip, makan. Makan. Wih. Makan Om. Iya. Makan. Selamat Madang. Maaf. Makan. Makan Om. Madang. Soknya ngambil sendiri. Makan Om Eko. Mantap. Nih, tinggal 3. Apri. Eh. Nah itulah guys keseruan kita camping ceria di Lembah Tepus Bogor. Semoga kalian suka, bermanfaat, dan tempat ini bisa menjadi rekomendasi kalian untuk mengadakan camping. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya ya. See you, bye-bye.